Berikut hasil pertandingan babak 12 besar, dan hasil playoff grup degradasi Liga 2 2024 hari ini, di pekan pertama, Sabtu 6 Januari 2024, serta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal pertandingan berikutnya. Berikut ini hasil pertandingan babak 12 besar Liga 2 hari ini, Sabtu 6 Januari 2024. PSBS Bia, menang 1-0, versus Gresik United, gol dicetak oleh Alessandro, di menit 96, hasil di pertandingan lainnya, Persipal Palu, berhasil menang 2-1, versus Persuar Waropen, gol dari Persipal Palu, dicetak oleh Irfan Mofu, di menit 5, serta Fikri Ardiansyah, di menit 29. Sedangkan gol dari Persuar, dicetak oleh Kakak Yowei, di menit 18, hasil pertandingan berikutnya, PSMS Medan, harus puas bermain imbang 0-0, menghadapi Persiraja Banda Aceh. Berikut jadwal babak 12 besar Liga 2 selanjutnya, hari ini Sabtu 6 Januari 2024. Pada jam 19 waktu Indonesia Barat, malam ini, akan ada pertandingan Semen Padang versus PSIM Yogyakarta, digelar di Stadion Haji Agus Salim, jam 19 waktu Indonesia Barat, disiarkan live Indosiar. Jadwal selanjutnya pertandingan babak 12 besar Liga 2, pada hari Minggu, 7 Januari 2024. Akan ada pertandingan FC Bekasi City versus Deltras FC Sidoarjo digelar di Stadion Singaperbangsa jam 15 waktu Indonesia Barat disiarkan live Indosiar dan di jam yang sama ada pertandingan Malut United akan menjamu Persela Lamongan di Stadion Madya livevideo.com. Berikut daftar klasemen babak 12 besar Liga 2 2024. Di grup X, atau grup 1, di peringkat pertama, PSMS Medan, dengan perolehan 1 poin, peringkat kedua, Persiraja Banda Aceh, dengan perolehan 1 poin, di peringkat 3, Semen Padang, dengan perolehan 0 poin, peringkat keempat, PSIM Yogyakarta, dengan perolehan 0 poin. Berikutnya di grup Y, atau grup 2, diisi oleh Persela Lanongan, Deltras FC Sidoarjo, FC Bekasi City, Malut United. Di grup Z, atau grup 3, di peringkat pertama, Persipal Palu, dengan perolehan 3 poin, peringkat kedua, PSBS Biak, dengan perolehan 3 poin, di peringkat 3, Persuar Waropen, dengan perolehan 0 poin, peringkat keempat, Gresik United, dengan perolehan 0 poin. Nantinya juara grup, yang akan lolos ke semifinal, dan ditambah satu tim, runner-up terbaik. Berikut ini klasemen peringkat 2, atau runner-up terbaik Liga 2, babak 12 besar 2024. Di peringkat pertama sementara ditempati oleh PSBS Biak, dengan perolehan 3 poin, peringkat kedua, Persiraja Banda Aceh, dengan perolehan 1 poin. Berikut ini merupakan hasil pertandingan babak playoff. Grup degradasi Liga 2 hari ini, Sabtu 6 Januari 2024. Hasil pertandingan antara Nusantara FC versus PSDS Deli Serdang, pertandingan berakhir dengan skor 7-3, hasil di pertandingan lainnya, Persikap Bandung, berhasil ditahan imbang 1-1 oleh PSPS Riau. Selanjutnya jadwal Liga 2 Playoff, grup degradasi, pada hari Minggu, 7 Januari 2024. Akan ada pertandingan Persipura Jayapura versus Persekat Tegal, jam 13 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan pertandingan Persijap Jepara versus Persiba Balikpapan, jam 15 waktu Indonesia Barat, livevideo.com. Di jam yang sama ada pertandingan Persipapati versus Sulut United, jam 15 waktu Indonesia Barat. Jadwal masih di hari Minggu 7 Januari, Kalteng Putra versus PSCS Cilacap, jam 15 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan pertandingan Sriwijaya FC versus PSKC Cimahi, jam 15.30 waktu Indonesia Barat, livevideo.com. Berikutnya di jam yang sama, Sada Sumut versus Perserang, jam 15.30 waktu Indonesia Barat. Berikut ini daftar klasemen playoff, grup degradasi Liga 2 2024.
Di grup A, diisi oleh Sriwijaya FC, Perserang, PSKC Cimahi, dan Sada Sumut. Di grup B, di peringkat pertama, Nusantara FC, dengan perolehan 3 poin, peringkat kedua, PSPS Riau, dengan perolehan 1 poin, di peringkat 3, Persikap Bandung, dengan perolehan 1 poin, peringkat keempat, PSDS Deli Serdang, dengan perolehan 0 poin. Di grup C, diisi oleh Persiba Balikpapan, Persijap Jepara, Sulut United, dan Persipapati. Dan yang terakhir, di grup D, diisi oleh Persipura Jayapura, PSCS Cilacap, Kalteng Putra, dan Persekat Tegal. Yang ada tanda merah adalah zona degradasi, nantinya 16 tim akan berebut untuk bisa bertahan di Liga 2 atau terdegradasi ke Liga 3. Berikut daftar top skor Liga 2 Indonesia 2023-2024. Di peringkat pertama, Mahaus Vieira da Silva dari Nusantara FC dengan mencetak 13 gol. Peringkat kedua, Kenneth Woke dari Semen Padang dengan mencetak 12 gol, serta Alessandro dari PSBS Biak dengan mencetak 12 gol. Di peringkat ketiga, Ezekiel Endoasel dari Bekasi City dengan mencetak 8 gol, serta Irfan Mofu dari Persipal Palu dengan 8 gol. Terima kasih telah menonton, nantikan update berikutnya seputar Liga 2 2023-2024.